Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Vlog hari ini kita review beberapa motor klasik sesuai requestan teman-teman. Sound right, boys. Kadang kita jual motor sport, kadang kita jual motor klasik, motor pengaritan, dan motor-motor trail. Pokoknya yang bisa dijual kita jual, yang penting suratnya lengkap, STNK, BPKB, dan pajak hidup. Kebetulan kita habis ngambil motor ini langsung test ride ya bersama teman-teman. Itu dua orang, terus ini satu. Ini mekanik muda, ganteng, homo. Terus kameramen Mas Oki. Kita review motor klasik ini harga 5 jutaan. Suratnya lengkap, STNK, BPKB, pajak hidup. Kita mulai dari sini. Tadi ini kedai informasi, kita jalan-jalan ya ke daerah Jatiroto, Lumajang Kota, muter dan menghabiskan bensin kurang lebih 25.000. Satu motor ini nggak habis ya? 25 ya? 25. Oh, 25. Tadi itu kita nempuh jarak berapa kilo ya? Kira-kira 200? Pakaian kilo 200 nggak ada ya? Paling 150. Kita muter ya? Oh iya, kita muter. Alhamdulillah mesinnya irit ya, karena mungkin apa, cc-nya cuma 80 cc ya? Ya, asik buat daily, tarikan juga kenceng, enak dan nyaman pokoknya, tapi tidak senyaman motor-motor sekarang mungkin. Tapi sensasi yang kita dapat, kita dilihat orang pas ngeber, kita disapa orang, diklakson orang, tin tin tin, serasa walaupun bukan motor mahal. Walaupun bukan motor mahal, tapi kesannya itu enak gitu loh di jalan. Cuma 5 juta sudah mendapatkan pusat perhatian, motor klasik, suratnya ya hidup. Untuk yang mana tadi? Teman-teman, Roo bawa yang ini Op ya? Roo bawa yang ini, tadi Mas Oki, kebetulan saya pakai Vespa XL. Kalau Vespa XL itu ya jangan ditanya, itu ngacir. CC-nya 150, ya pasti kenceng. Hampir-hampir memper lah sama motor-motor sekarang yang variannya. Oke, kita review harga ya. Untuk harga dari sini, ini kebetulan plat AG, suratnya lengkap hidup. Ini kita jual di harga 5 juta saja kalau yang ini net. Kok net nego lah dikit-dikit ya. Kalau nggak dikasih nego, teman-teman, masa nggak dikasih nego Bang Ari? Masa harganya net? Oke, kita kasih nego dikit-dikit. Untuk beberapa part di motor ini, seperti dek putih masih utuh, bodinya masih utuh. Dek-dek masih utuh, listingnya masih ada ya, masih genap ya, walaupun ada beberapa part yang neyeng dan jelek, itu wajar pemakaian. Ini sadel-sadel juga masih looknya ori, tapi kayaknya nggak ori ya sadelnya. Ori apa ya? Ori kayaknya ya? Iya udah tepos. Tapi asik juga ya, ini ada. Terus manisan-manisan seperti ini, ini kalau motor klasik tanpa manis-manisan seperti ini koyo kurang gitu loh, Rek. Walaupun sudah ada beberapa yang di-repaint, ada beberapa yang bulak, tapi kalau looknya masih utuh, itu dipandang tuh enak. Bahkan dari sebelah sini, dari sebelah kiri, ini kateng kas juga masih ada, walaupun banyak karatnya ya di sini ya. Ini apa ini? Ngepres ya? Enggak, emang apa? Gitu itu. Netes? Iya. Oh, ngepres ya? Oh, ini harus ditutup. Jadi kalau berhenti, iya, motor klasik itu harus ditutup. Ini emblem-emblem seperti ini, kalau nggak ada itu kayak kurang loh motor klasik. Tapi kalau ada ini untuk enak. Sorry ya, kalau aku kegantenganku udah berkurang sekitar 50% karena motoran, Rek, di jalan tadi. Emblem-emblem seperti ini ada. Detail-detail seperti mata kucing ini perlu, Rek, diperhatikan. Dan lampu-lampu seperti ini ada. Masih, wah ya, karat-karat sih, tapi utuh, looknya masih oke banget. Yang sebelah sini juga nggak kalah. Ini cutting kas juga ada, emblem-emblem juga ada, panel-panelnya pun juga masih besi ya. Panel-panel, walaupun di sininya itu besinya udah karat hitam, tapi is okay, ini masih bening. Kunci kontak, ini kebetulan yang tidak ada double shutter. Dan di sini emblem-emblemnya juga masih ada.
Untuk tahun ini tahun 1980-an lah semua. Beda ya? Hah? Inu sama yang Inu beda. Beda. Beda tahun. Ini 81 Mana ya yang 81 mana, Pak? Itu 79, Pak. Mana? Yang belakang. Yang belakang ini 79. Yang depan apa belakang ya yang 79 itu? Ini 80-an kayak ini. Enggak, salah satu. 79 kayak ini. Oh iya mungkin. Kayak elo ya. Kayak elo ya, tapi enggak tahu wes. Tapi overall sama sih. Cuma ada aja sih minus-minus dikit-dikit. Minusnya di Ngamit. Ning aku. Ini tadi ada sedikit kendala ya. Edol. Tadi kita akan tes motornya, tapi kita bisa dikencengin nanti. Bisa kita kencengin. Untuk yang ini harga 53, ini 5 juta. Kok mahal itu? Hah? Kenapa kok mahal itu? Ya karena udah bayar karcis tadi. Oh iya. Tadi kita akan ke Lumajang Jadul Part 3. Iya. Yeah. Iya. Part 3. Lumajang Jadul dah. Lumajang Bien apa Jadul? Bien. Bien. Event Kota Lumajang rek. Cuma enggak kita videoin karena bupatinya yang enggak ngundang. Terus ini beberapa sepeda-sepeda masih utuh semua, plat Lumajang, plat sampai 2028. Kalau yang ini lebih mahal 300.000, kalau itu 24. Tinggal pilih kalian yang mana. Ini tadi hidupinya kita dorong, rek. Yo. Karena pancalannya. Karena pancalannya dol. Kita cek sound mesinnya sama sih ya. Kita sama. Cek sound yang ini aja. Motor-motor seperti ini dipakai jalan-jalan sore bersama istri kalian, bersama teman-teman kalian. Bukan teman-teman ngap ya, pastinya teman-teman klasik. Kalau ngap mungkin nggak nyambung kalau bawa motor ini ya. Ini dipakai di pacangan kafe masih oke lah. Kita cek sound. Itu nggak kita cek sound, suaranya kurang lebih sama dengan ini. Wah, gurih, enak. Kulit samping bisa semua ya. Tadi dicek ya, sama bengkel muda ganteng homo itu. Yo, tinggal buka aja itu, coba dilihat. Tinggal buka aja. Gimana dari bukanya? Depan, Bang, dari depan. Gimana, gini? Langsung aja, langsung tarik. Langsung tarik dah. Ini, iya aku baru tahu. Ini kulit samping, ini bensin. Oh, kemarin ini ada cetekannya ya? Enggak ada, itu yang depan itu. Yang depan ada? Ada, itu pakai kunci udah. Oh, ini pakai kunci? Mm-mm. Oh, berarti udah minus. Pantesan lebih mahal ini daripada ini. Iya. Nah, ini kunci. Sama. Ada retak dikit ya di sini ya. Tapi is okay, worth it. Masih harga-harga 5 jutaan untuk motor klasik. Karena motor klasik itu sebenarnya mahal, Rek. Kenapa ini murah utuh? Ya, karena di Bang Ari. Terus, kalau yang ini harga di 26 juta utuh. Ini XL. Surat lengkap hidup, plat N Lumajang 150cc, masih utuh semua, 26 juta. Wis, tentukan pilihan kalian, wis. Mau pakai yang mana? Ya, ibu amit ya. Yo. Oke, karena ini sudah sore, tadi kita berangkat sekitar jam 8 atau jam 9 ya. Jam 9 lah ya. Iya. Kita berangkat. Kita reviewnya di tengah sawah, banyak merutunya. Oke, udah dulu untuk reviewnya. Kalian kalau minat dengan motor yang kita review ini, kalian bisa check out atau WA ke nomor yang kami di bawah 081-233-561-636. Selain nomor itu palsu. Banyak akun palsu di Instagram dan Facebook. Mungkin seperti itu aja, Mis. Untuk reviewnya kita pulang dulu, udah mau maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.